minimal itu kalau tidak bisa setiap hari istikharah sebelum tidur, minimal ya kalau ada apa-apa, ada hajat, keperluan apa, mau pergi atau mau kemana atau mau nikah, ya tidak istikharah. Tidak bisa istikharah sendiri, datang ke guru kalian atau ke ulama siapa, orang soleh siapa, datang untuk minta istikharah, minimal begitu. Kalau kita sendiri tidak bisa istikharah untuk pribadi kita, ya datang kepada salah seorang alim yang dikenal soleh untuk istikharah. Ini baik apa enggak? Fulahna ini bagaimana? Minta istikharah. Kadang-kadang kalau kita istikharah sendiri itu repot itu. Apalagi sudah tahu sama si Baram mau nikah, sama si perempuan sudah tahu sama wajahnya, sama ininya. Istikharah yang nampak pasti baik-baik semua. Yang nampak pasti baik-baik semua. Kenapa? Sudah nampak di mata kita itu. Oh, begini. Akhirnya bawaannya dia nafsu, hawa nafsunya dikedepankan. Lihat cantik ya, pokoknya cantik jadi sudah kan begitu. Sudah istikharah, mimpinya bagus, oh jadi sudah itu. Lah ini mimpi dia sendiri sudah ngelihat, sudah tahu sama orangnya. Jangan datang kepada orang saleh fulan, datang kepada orang alim fulan, minta istikharah, namanya fulanah, orang tuanya, sampaikan gambarannya biar beliau istikharah. Nah, dari jalan itulah insyaallah Allah akan menunjukkan mana calon yang terbaik untuk kita.